dompet saku belakang di celana tidak patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gue Entertainment, Bray. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman dan informasi tentang produk Eiger dompet. Dompet riding tipe berapa saya lupa. Karena dompet ini tidak saya beli, tapi dompet ini saya dapatkan dari hadiah Eiger atas permintaan maaf Eiger kemarin karena salah satu konten saya mengkritik bahan dari Eiger ya. Saya banyak juga di video-video sebelumnya saya buat review atau unboxing dari produk Eiger, dari dompet, sepatu, tas, dan jam tangan. Nah, jadi kemarin saya dapat email, mungkin bisa dilihat di atas. Nah, untuk produk ini berbarengan dengan tas yang sudah saya review di video sebelumnya dan masker dan kalender yang saya dapatkan. Jadi langsung saja di review ini. Jadi dompet ini berharga di Shopee, saya lihat ya, di etalase Shopee ya, market online, harga 245 tanpa diskon ya. Mungkin harganya berbeda-beda tergantung toko atau di Shopee Mall ya, atau di website resmi Eiger. Jadi warna ini warna brown atau coklat, mungkin di kamera kurang terlalu jelas ya. Nah, sedangkan dompet ini sudah saya pakai mulai dari bulan Maret. Selama pemakaian itu juga saya sedikit puas dari segi kualitas, dari segi awetan dan kekuatan dompet ini. Nah, dalamnya gimana? Nah, ini dalamnya. Dalamnya di sini ada dua slot. Untuk uang kertas bisa, kartu bisa, tapi sering kebanyakan uang kertas. Contoh, ini Rp5.000. Agak lebar nih. Nah, misalkan masih bisa menampung atau lebih ada slot lagi. Ada dua slot. Dari segi bahan saya kurang lah ya dari bahannya. Tapi dari bahan ini kayaknya ada polisteran dan kulit-kulit. Tidak 100% kulit. Nah, dari segi yang sini sering kebanyakan produk dompet itu kan sobek di sini. Kalau ini tidak, dia memakai bahan jaring. Nah, kelihatan ya. Saya pakai kamera biasa aja nih, kamera HP, mohon maaf seadanya ya. Nah, ini juga selama pemakaian juga tidak ada yang sobek. Ya, kertas kain-kainnya tuh kayak kuat, tidak gampang sobek. Jadi saya sebelum pakai dompet ini, saya juga punya produk Eiger dompet yang harganya 100 ribuan. Kemarin langsung sobek tuh, sebulan aja sudah sobek. Dan di sini pembatas dari slot di sini juga sobek. Dan kelenturannya pun juga kuat, lain dengan harga yang 200 ribu lebih ini ya. Ini sudah pernah kebasahan, kehujanan, kerintikan, dan tertindih-tindih apa aja, kepanasan juga. Nah, dari slot kartunya ada berapa slot? Jadi slot kartunya ini dia ada 3 slot di samping kanan saya. Di satu slot buat yang transparan dan 2 slot di dalam sisi kiri dan kanan. Nah, kartu saya memakai kartu 1, 2, 4 kartu di sini nih. Saya tancapkan 2 di sini. Sedangkan yang di sini saya ada 4 kartu. Nah, ini masih kuat. Enggak gampang patah. Saya pakai di dompet saku belakang di celana tidak patah. Jadi kekuatan yang ada di sini sangat kuat. Nah, oh ya lupa. Jadi di sini ada tulisannya nih, produknya The Motorcycles Enthusiast Eiger. Nah, mungkin ini kebalik ya karena kamera depan. Mohon maaf. Nah, di sini juga ada slot gede nih.
muat. Dan sini STNK motor saya juga ada, di sini kosong, belum saya pakai. Nah untuk jahitannya sendiri sampai sekarang ya dari 100% jadi 80% lah, 90%, karena di sini ada yang istilahnya itu terlepas lah, kalau bahasa saya terberubut. Sini juga masih kokoh, kuat, tidak gampang sobek tuh maksudnya. Dan dari sini juga saya lihat, nah ini nih, ya terlupas tuh. Jadi semua dari ujung ke ujung sini dia memakai apa, dengan jahitan yang sangat kokoh kuat, dalamnya pun juga. Jadi semua di sini tidak pakai lem. Sering kebanyakan produk dompet pakai lem. Dan bahan ini sini juga bukan bahan yang murahan ya. Emang dari segi kualitas eger saya akuin, walaupun saya sering juga kritik dan beri saran maksudnya kan sebagai customer dan pemakai nih. Mungkin ada harga ada kualitas lah. Nah, mungkin itu saja. Oh ya, ini ada tulisan Eger Reading. Tipenya saya lupa, Eger Reading mungkin di rasa online mungkin bisa dapat produk seperti ini. Eger Reading. Jadi untuk rekomendasi mungkin dengan harga 200 lebih saya rekomendasikan. Karena ini mungkin dompet ini sangat kuat, tahan lama ya. Jadi selama ya pemakaian 9 bulan ini alhamdulillah masih kuat. Walaupun di sini kan ya wajar, karena kita makan di saku belakang mungkin ada garis. Dari sini juga awet nih, walaupun agak kubas sedikit. Waktunya juga dalamnya pun, karena ini udah pernah saya cuci nih. Kehujanan, saya taruh aja, saya diamkan kering sendiri dia. Nah mungkin itu aja, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.